Air purifier bekerja dengan cara menarik udara kotor dan mengandung partikel-partikel seperti debu, serbuk sari, bakteri, dan bau tak sedap ke dalam sistem filtrasi. Seiring waktu, filter dalam air purifier akan terkumpul dengan partikel-partikel ini yang dapat mengurangi efisiensi alat dan bahkan mengurangi kualitas udara yang dihasilkan. Oleh karena itu, menjaga air purifier tetap bersih dan berfungsi dengan baik adalah langkah penting dalam menjaga udara dalam ruangan tetap segar dan sehat. Sebelum mulai membersihkan air purifier, pastikan untuk membaca panduan pengguna yang disediakan oleh produsen. Sebelum melakukan pembersihan, pastikan untuk mematikan air purifier dan mencabut sumber listriknya. Lalu buka filter air purifier. Jika air purifier dilengkapi dengan pre-filter, langkah pertama adalah membersihkannya. Moms bisa membersihkan pre-filter dengan menghapus debu dan kotoran secara lembut menggunakan sikat lembut atau vakum dengan penyedot debu. Untuk membersihkan HEPA filter atau filter utama lainnya, periksa panduan pengguna untuk mengetahui apakah filter tersebut dapat dicuci atau tidak. Beberapa filter HEPA tidak dapat dicuci dan perlu diganti secara berkala. Jika filter dapat dicuci, langkah pertama adalah menghapus debu dan partikel lainnya dengan menyedotnya menggunakan udara tekan atau sikat lembut. Gosok lembut filter dengan tangan untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Pastikan untuk tidak merusak struktur filter. Setelah selesai, bilas filter dengan air bersih sampai sabun benar-benar terhapus. Jangan menggunakan air panas atau sikat yang kasar karena bisa merusak efisiensi filter. Setelah semua komponen sudah kering dan bersih, pasang kembali filter dan bagian-bagian lainnya sesuai dengan petunjuk pengguna. Pastikan semuanya terpasang dengan benar dan kencang. Setelah perangkat dirakit kembali, sambungkan kembali sumber listrik dan nyalakan air purifier. Biarkan perangkat berjalan selama beberapa jam untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik dan udara di dalam ruangan terjernihkan.